dan dimaklum, di Pahang ni ada dulu satu ketiga 34 ajaran sesat ataupun salah. Saya bangga mendengar pencapaian madrasah Negeri Pahang, kerajaan-kerajaan, tapi saya bimbang madrasah-madrasah yang lain tidak seiring dari segi pencapaian dengan madrasah dengan Mat Tahfiz Negeri Pahang. So inilah antarusaha supaya kita dapat meningkatkan yang mana mempunyai kemasalahan kita dapat membetulkan. Itulah sebab saya telah dapat berbincang dengan pihak UAE yang mana telah mendapat kerjasama daripada University of Humanities yang mana akan buat pertemuan pada bulan Oktober. Saya akan hantar anak saya, anak dia Tengku Mahathir Pahang, pergi ke Abu Dhabi untuk berbincang dengan bersama dengan Universiti Sultan Ahmad Shah dan juga Universiti Malaysia Pahang, dan akan buat memorandum of understanding ataupun setujuan untuk kita bekerjasama. Dan kita harap usaha ini dapat kita meteraikan dan dapat melaksanakan apabila kita sudah membuat satu persetujuan. So itulah antara perkara yang saya sedang buat dan banyak lagi. Dan tidak, saya tidak bolehlah nak mengurai satu persatu hari ini kerana itu akan makan sikit masa. Hadirin dan hadirat, saya harap juga dalam ucapan mana-mana pihak, janganlah terlalu memuji saya. Saya tak berapa suka orang memuji saya. Cukup memberi penghormatan yang sewajar kepada saya, isteri saya dan anak-anak saya. Saya nak menunaikan tanggungjawab saya dengan sempurna dan tak perlulah nak memuji sampai ke langit kerana saya bukan sifat begitu. Malahan kalau untuk makluman bersama, sampai gelaran saya tak pakai Yang Maha Mulia, saya pakai Paduka Baginda kerana saya tidak mahu disanjung begitu tinggi, tapi sekadar untuk mendapat penghormatan dan juga sayang daripada rakyat saya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Timbalan Mufti, seperti mana kita semua harus cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW, kalau saya dapat 10% pun cukuplah, tapi tak banyak. Begitu sajalah hakikat saya, dan saya berdoa supaya Negeri Pahang ini Islam akan berada di landasan yang betul. Kita tidak mahu adanya ajaran-ajaran sesat dan salah bertapak di Negeri Pahang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadilah mata dan telinga kepada pemerintah, khususnya kepada saya. Ikutlah landasan besar ajaran as-sunnah wa jemaah, Quran dan Sunnah semuanya. Janganlah kita mendewa-dewa, mentaksub pada mana-mana pemimpin ataupun guru-guru ataupun abuya-abuya. Hentikan ini semua. Hentikan semua ini. Saya hanya menunggu laporan polis keadaan, dan saya dimaklum untuk berkongsi bersama sepanjang apa yang saya lalui dan dimaklum. Di Pahang ni ada dulu satu ketiga 34 ajaran sesat ataupun salah. Alhamdulillah hari ini ada 6 je yang masih lagi aktif. Saya nak semua pergi lihat sendiri, siasat sendiri, adakah ajaran ini baik atau tak baik. Dan yang sedih itu ada 2 di Pekan. Ada 2 di Pekan, tempat saya lahir di situ. So saya minta pihak polis, pihak Jabatan Agama siasat
ajaran-ajaran ini. Insya Allah saya rasa ini dapat kita selesai dengan secara secara baik, dan kita tidak mahu menganyayakan sesiapa ataupun mengaibkan sesiapa. Hadirin yang saya kasihi sekalian, Nabi Muhammad SAW telah diutus dengan membawa ajaran Islam yang sebenar. Namun dunia akhir zaman ini fitnah dan kesesatan telah bermahara jelala. Seperti saya katakan tadi, sesungguhnya umat Islam dihadapkan dengan pelbagai ujian yang menguji keimanan, termasuk munculnya golongan yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Saat ini kita diuji dengan penuh tipu daya dan helah dunia, di mana orang yang dusta dianggap benar dan orang yang benar dianggap dusta. Malah orang yang khianat dianggap amanah dan orang yang amanah dianggap khianat. Dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, kita perlu memperkuatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Kuatkanlah pegangan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana inilah benteng utama kita daripada terjerumus dalam kesesatan. Akhir kalam, saya ingin menyeru kepada semua, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dalam suasana yang mencabar kini, di mana dunia sedang berhadapan dengan pelbagai krisis, ujian dan fitnah akhir zaman, selawat merupakan satu amalan yang boleh menjadi pelindung dan penenang bagi kita semua, insya-Allah. Saya dan Tengku Ampuan Pahang dan anak-beranak saya berdoa semoga Allah SWT terus melimpahi negeri Pahang Darul Makmur yang tercinta ini dengan penuh keamanan serta kesejahteraan yang berkekalan. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menzahirkan ucapan sekalung tahniah kepada semua penerima tokoh dan anugerah Maulidur Rasul serta kepada pemenang pertandingan perarakan dan spanduk pada tahun ini. Sebelum ini, saya akhiri titah dengan dua rangkap pantun. Laungan azan Yang Maha Esa kepada kita yang selalu alpa, selawat dan salam tandanya cinta buat baginda yang takkan dilupa. Akhir zaman fitnah bertalu, banyak fitnah membawa padah. Pesan Nabi, ingatlah selalu, buatlah amalan, damailah ummah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.